Kecelakaan mobil box menabrak tebing diduga sopir mengantuk terjadi di Jalan Raya Krumput wilayah Desa Pageralan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kecelakaan berawal dari mobil box melaju dari selatan ke utara. Sesampainya di jalur Krumput, diduga sopir kurang konsentrasi dalam mengendarai kendaraannya sehingga oleng menabrak tebing yang berada di pinggir Jalan Raya Krumput. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tunggal ini, sopir dan kernet mobil mengalami luka ringan. Namun, kondisi kendaraan mengalami ringsek bagian depannya dan kaca pecah. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV, laporkan.